Kepala Bagian Operasional Polres Sambas, Komisaris Polisi Anji Nur Rahman, menyambut baik keinginan Bupati Sambas meminimalisir penyakit masyarakat hingga ke desa-desa. Menurutnya, sudah menjadi keharusan polisi menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Sambas. Karenanya, Polres selalu bersinergi dan bersama-sama Pemda memberantas penyakit masyarakat. Dikatakan Anjin, ada tindakan Satgas Pekat, polisi sudah melakukan beberapa tindakan dalam memerangi penyakit masyarakat ini. Karenanya, sudah sepatutnya polisi bersama Pemda Sambas bersama-sama memberantas pekat. Tim pekat ya, mungkin sampai ke desa ini untuk diketahui semuanya bahwa memang polisi ini memang secara terjadwal setiap tahunnya ada kegiatan kalender Kamtimas, salah satunya mungkin kegiatan operasi. Jadi polisi ini kan ada dua kegiatan, kegiatan rutin atau kegiatan khusus, artinya operasi khusus. Nah itulah mungkin dari bulan Januari sampai Desember ini ada berbagai operasi lah. Mungkin pada saat bulan Januari, Februari sampai ke Desember, pokoknya itu mulai dari ke operasi khususnya ada operasi sifatnya kemanusiaan, misalnya kayak dalam rangka operasi ketupat. Terus nanti akan lebih mendalam tim yang dibuat oleh Bupati, mengajak duduk bersama dalam bentuk kegiatannya terjadwal kapan saja, ini kami belum mendapatkan konfirmasi ataupun belum diajak duduk bersama. Tentunya polisi ya, secara umum itu yang kami harapkan. Ini adalah salah satu tupoksi polisi, yaitu memberantas penyakit masyarakat. Sementara Pemda sendiri yang langsung dimotori oleh Bupati sudah membunyikan itu. Jadi kami tentunya harus serta merta menyambut dengan antusias, karena kita polisi sudah akan terbantu dari Pemda dan dukungan masyarakat semuanya khususnya. Namun pihak yang mengungkapkan hingga sekarang belum mendapatkan informasi rinci Satgas Pekat itu terbentuk. Yang pasti polisi mendukung penuh keinginan Bupati. Sementara itu, Danrem 121 Alam Buana Wai, Brigadir Jenderal Bambang berpesan, salah satu penyakit masyarakat yang saat ini marak adalah narkoba. Karenanya, dia menghimbau khususnya generasi muda agar menjauhkan diri dari narkoba. Kita waspada, terutama terhadap bahaya narkotika. Ini bahaya terhadap kelangsungan bangsa. Jadi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus sama-sama memerangi narkotika, Mas. Ini yang ancaman serius buat kita. Dia menegaskan narkoba adalah salah satu perusak bangsa, khususnya generasi muda. Tim CSM TV mengabarkan.